Spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Try to hit you up, but you're bad enough. You're screaming, not the phone, you don't know what you lust. I said I'm fine, I didn't care that much. But I realized when you hang up, I messed this. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Lahia. Gimana mams hari ini kabarnya? Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilimpahkan rezeki yang banyak ya. Video kali ini adalah kegiatan aku di hari pas weekend. Jadi video ini tuh diambil pas hari Minggu kemarin. Jadi ini tuh aku mau ambil somai dari dalam freezer. Beberapa hari lalu aku pesen somai sama saudara aku. Ini aku belinya lumayan agak banyak, jadi aku simpen di freezer. Karena memang ini tuh nggak pakai pengawet ya. Jadi kalau disimpan di freezer tuh bisa lebih awet tahan lama gitu. Ini somainya enak banget, makanya suami aku juga suka banget nih sama somai ini. Nah ini bumbunya ada dua juga dikasih, lumayan banyak. Dan ini aku masukin ke toples kayak gini. Jadi aku pisah-pisahin ke tiga toples. Toples bukan toples sih, food container gitu ya, supaya kalau misalkan aku mau angetin atau mau aku makan bisa langsung satu kali ambil gitu. Ini lumayan udah agak lunak, udah nggak terlalu keras lagi. Biasa ya kalau aku lagi masak atau lagi ya kayak gini lah beres-beresin makanan, suka aku icip-icip kayak gini. Kalian suka icip-icip juga gak sih mams kayak aku kayak gini? Ini aku dapat 3 food container kecil gini. Ini aku masukin semua ke dalam freezer. Terus kan ada satu sisa ya yang di food container yang agak besar itu. Itu mau aku olah sekarang, jadi mau aku makan hari ini gitu mams. Nah ini bumbunya, ini bumbu kacang. Jadi tadi kan dapat 2 ya bumbunya. Nah yang satu aku masukin ke food container kecil ini. Ini aku mau masukin ke dalam kulkas. Terus yang satunya lagi mau aku angetin. Oke, ini aku udah panasin panci jadulnya. Kalian jangan salfok sama pancinya karena banyak item-itemnya, itu bekas gosong, Mam. Nah, ini aku kukus aja somainya. Sebenarnya somainya ini bisa digoreng ataupun dikukus. Tapi aku pilih dikukus aja karena kalau digoreng itu kayak lebih keras gitu deh menurut aku. Jadi aku lebih suka dikukus aja. Sementara nunggu somainya mateng, ini aku cuci piring dulu aja. Ini tuh piring bekas tadi pagi sarapan, jadi ini tuh kondisinya sekarang jam 10 siang. Nah ini bekas sarapan tadi pagi belum aku cuci, jadi baru sekarang bisa aku cuci. Baru sempet sih maksudnya. Sebenarnya kalau bikin somai itu kan banyak temennya ya. Ada tahu, terus ada pare, terus ada kol gitu ya, semuanya dikukus. Bahan-bahan itu sebenarnya ada di kulkas, cuman kayak aku lagi mager banget gitu. Jadi aku cuman panasin somainya aja, jadi nanti aku makannya hanya somainya aja, mams. Gimana kalian hari ini masak apa, mams? Apakah ada ide? Kalau aku hari ini nggak masak karena rencananya mau makan di luar, mams. Nah jam 10 ini adalah cuci piring aku yang kedua. Jadi tadi subuh, habis sholat subuh itu aku udah cuci piring. Itu cuci piring yang tadi malam, bekas makan malam. Aku baru bisa cuci karena tadi malam tuh udah ngantuk banget. Dan ini cuci piring bekas tadi pagi sarapan. Oke, selanjutnya ini aku mau buka paket. Jadi sebenarnya paket ini tuh udah datang dari beberapa hari yang lalu, tapi baru aku buka sekarang. Ini tuh aku beli botol susu, jadi botol susunya kayak itu udah lama ya, udah lumayan jelek. Dotnya itu udah kayak bolong-bolong gitu, jadi aku putuskan beli yang baru. Ini tuh ukurannya kecil, cuman 125 mili ya, atau apa sih?
Nah, ini kecil kayak gini. Memang kayak itu susunya tuh, susu formulanya kan baru ya. Baru minum susu formula maksudnya. Jadi sedikit-sedikit, Mam. Nanti kalau misalkan kayak udah lumayan suka sama susu, baru deh beli botol susu yang lebih besar ukurannya. Oke, ini aku cuci dulu untuk botolnya. Aku cucinya pakai sabun Slick. Ini sabun Slick itu khusus untuk botol ya. Sebenarnya sih pakai sabun biasa juga nggak apa-apa kali. Cuman karena memang aku punya juga sabun ini, ya udah aku pakai aja gitu. Kalau kalian, Mam, ada nggak yang bisa merekomendasikan kira-kira susu apa? Susu formula apa yang baik atau yang bagus untuk anak usia 19 bulan? Jadi kayak itu sekarang usianya 19 bulan. Bingung sih, masih bingung deh pokoknya dia mau susu apa. Tapi yang kemarin sih S26 dia suka, alhamdulillah gitu. Atau mungkin ada merek-merek lain yang bisa direkomendasikan, Mam? Komen ya di bawah. Nah, ini botolnya mau aku langsung sterilisasi aja. Caranya botolnya itu direbus, jadi direndam banget kayak gitu. Sampai botolnya kerendam banget ya maksudnya. Dan ini direbus sampai mendidih banget, Mam. Aku rebus botolnya di tungku sebelah biar cepet. Nah, ini nanti aku rebus sampai mendidih banget. Dan ini aku lihat somainya itu udah panas, udah mateng banget. Ini mau langsung aku masukin ke wadah saji, tapi karena wadah sajinya lagi banyak dipakai, jadi aku masukin ke piring aja, Mam. Akhir-akhir ini aku tuh pas sejak hamil ini ya maksudnya, seneng banget sama cemilan-cemilan kayak somai, kayak batagor gitu ya. Gak tahu kenapa seneng banget sama cemilan-cemilan seperti itu, makanya ini aku stok banyak juga. Soalnya lapar mulu juga sih. Aku suka somai ini karena ini tuh gak berbau, tapi masih tetap berasa ikannya. Biasanya kan kalau somai itu kan bau banget ikannya ya. Terus kadang suka ada tulangnya juga gitu ya yang tersisa. Dan aku tuh gak suka gitu kalau yang seperti itu gitu. Kebetulan ini tuh benar-benar gak ada baunya dan ini legit banget. Makanya aku suka banget sama somai ini. Nah, ini bumbunya aku masukin aja ke mangkok gini. Aduh, bikin lapar lagi deh. Pengen nyemil lagi gitu maksudnya. Enak banget deh ini. Aku simpen aja somainya di meja makan. Dan itu ada buah, ada mangga 2 sama jeruk 2. Kalau mangga itu kemarin aku belinya. Pengen banget mangga, terus kalau jeruk itu baru kemarin juga sih dibawain sama saudara. Nah, itu dia somainya, enak banget. Dan ini masih ngerebus tuh, udah menggulak banget. Dan ini udah waktunya diangkat juga sih botolnya. Ini airnya udah mendidih banget. Dan ini aku matiin aja kompornya. Dan setelah dimatiin kompornya, ini aku nggak langsung angkat, aku diemin dulu beberapa saat. Baru nanti setelah airnya dingin, baru aku angkat deh botolnya. Oke, lanjut, aku mau cobain ini somainya sama papinya Kai, sama suami. Beneran ini enak banget kalau dicampur sama saus sama kecap, lebih enak lagi. Dan Kai itu lagi bobo, jadi kita makan santai banget. Biasanya kalau ada Kai kan rusuh gitu ya makannya. Tapi ternyata Kai itu di sini bangun. Jadi Kai itu bobo, Mams, dari jam 9 kalau nggak salah. Dari jam 9 dan baru bangun ini. Baru bangun terus langsung makan deh somainya. Oke, Mam, sampai sini dulu aja video kali ini. Video weekend aku ya, kegiatan weekend. Semoga menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
So